Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan game horror kita yang berjudulkan Devour the Slaughterhouse. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, gua, Apip, Epun, dan juga The Zoomers lagi berusaha ya teman-teman untuk menamatkan game Devour the Slaughterhouse yang satu ini. Dan lumayan keras teman-teman, jadi kita coba lagi di episode kali ini apakah bisa atau tidak. Let's go. So ya, udah? Udah, let's go. Mari kita coba lagi. Gak ada strategi khususnya nih. Let's go dalam aja. Ini pergantian perk aja sebenarnya sih. Iya. Udah pada iya lapar aja. Guys ya teman-teman gua ya. Oke guys, mari kita coba lagi bermain game Devour the Slaughterhouse yang satu ini. Kalau di episode kemarin kita meningsoy semuanya, di episode kali ini kita akan berusaha Chicago, sebaik mungkin USA, untuk menyelesaikan game yang satu ini. Ya susah sekali ternyata my friend. Oh la la. Determined to summon the demon Azazel. Tapi at least kita udah tahu beberapa prosesnya, jadi enggak sepanjang di part yang pertama ya, teman-teman. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. Betul. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Kita harus mengumpulkan 5 kunci. Okay. Nah, iya, itu dia. Mengumpulkan 5 kunci kan kita bisa escape ya. Iya. Betul. Emang kalian enggak itu? Kita nungguin lu loh. Oh, gitu ya. Lu. Gua sambil jelasin soalnya. Gitu loh, dari lagi seru. Oh, gitu ya. Apa yang dijelasin lagi? Ya jelasin langsung ngapain aja gitu. Kita to the point aja sekarang. Iya, yeah, to the point. Let's go, let's go. Berarti ini dulu nih. Medkit taruh di mana dulu nih? Taruh sini dulu kali ya. Itu taruh depan freezer deh. Tuh paling gampang kan. Depan freezer di sini ya. Ya, kita kumpulin dulu medkitnya dah. Waduh, belum apa-apa udah ada bunyi begitu. Atau taruh atas aja ya, mendingan. Dia awal-awal atas berapa bawa berapa gitu kali ya. Piggy! Nggak bisa diambil piginya. Nah. Atas berapa bawa sekian gitu. Bentar, gua ambil dulu. Udah belum? Gua taruh-taruhin bensin dulu. Ini kok gua nggak bisa lewat sih? Minggir. Lagi mau cari barang ini. Udah belum? Apa namanya ini, oilnya tuh lebih banyak ya? Lebih banyak. Iya, banyak banget. Banyak banget oilnya. Tumpe-tumpe coy. Cari 10 aja, ini udah 5 nih. Aktifin dulu gak sih? Eh guys, aktifin dulu gak sih? Biar ada kuncinya. Ya udah. Gue butuh kalian di sini. Wah, udah deket banget. Berlari dia. Center. Nah, udah. Nah, center udah bisa nyalain. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, udah 6 ya guys. Sisa 4 lagi. Nah, kayak begini kan enak nih. Jadi bisa langsung nyari. Dimanakah kunci-kuncinya? Apa itu? Oh, saya menemukan namanya kawat. Waduh, langsung dapat pen 2 tuh. Mantap. Si mantap, mantap. Setahu gue di sini juga ada kan kunci. Teman-teman gue sudah pada dapat kunci. Kuncinya ada di mana, tidak ada di mana, tidak ada di sini. Dapat kawat lagi. Yang gue dapetin kawat dong, bukan kunci. Oke lah kalau begitu. Gua coba cari yang namanya itu dulu ya. Ini udah mulai pro player semua nih guys. Jadi kita misa-misa nih. Parah banget nih. Tuh. Di sini ada piggy. Tetapi dikatain Apip kambing, padahal sapi. Nah, itu ada Epun tuh. Nah, itu ada Apip tuh. Kita bukain dulu aja semuanya nih.
Ya enggak sih? Masa ini enggak dinyalain? Nyalain dulu, bro. Nah, diobok-obok nih. Ada Hans juga nih, guys. Enggak tahu lagi ngapain. 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Dua lagi. Ini enggak bakal marah-marah kan kalau misalnya kita belum mulai kan. Dia bakal marah sih, Pip. Wow. Wow. Gua dapet Animal Pen 5. Oh, pencet K, guys, pencet K. Emang udah ada? Udah, 2. Wow. Oke, bebas. Udah dapet 2 enggak tuh? Cepet banget mereka. Ini mau speedrun atau gimana nih? Wah, kok dia ada di sini? Untung aja mereka belum taruh tuh, guys, guys. Guys, gua taruh satu ya di sini ya, medkit ya. Dia deket ya, guys. Dia deket ya, deket pi. Dia deket ternyata pun. Katanya iya. Di depan pintu tadi. Hati-hati. Masih aman. Masih aman kah? Oke, gua tungguin dulu nih. Oke. Ini siapa gua? Oh, ini sudah. Oke. Cara terbaik. Rek. Oh, aman. Let's go, my brain. Kita akan mencari dari lantai 2 terlebih dahulu. Gue lupa lagi ini ventilasinya nembusnya di mana. Harus inget-inget ya, guys. Kita inget-inget. Oh, di toilet. Astaga, tadi. Gue lupa kalau misalnya di toilet ya, teman-teman. Itu biar efisien namanya, Pip. Oh, shit. Waktu-waktu. Lu lihat depan, lihat belakang. Oke, gue dapat 2 medkit di sini ya. Mending medkitnya gue taruh di depan pintu nih, guys. Deket-deket depan pintu sini nih. Ayo lo, ada pigi-pigi nih. Tenang. Saya sudah mempunyai perk yang bagus. Hello. Hello. Kalau gue mau medkit aja ya, gue ngidupinnya 70% lebih cepat. Boleh. Saya melihat sesuatu. Ini udah langsung dibuka-bukain nih kandangnya. Ini kandangnya udah pada dibuka-bukain. Siapa? Kabur. Lu ada di situ, kabur gimana? Gua mau ada belakang ternyata pintunya tutup. Buset dah. Kenceng. Ini gak bisa nih, nomor 5 guys. Gue harus cari yang nomor 5. Tolong, ini gue lagi dari belakang. Belakang. Abis. Ke gua kah? Bentar. Dadah. Ayo. Abis. Waduh! Kena gue! Waduh! Kenapa jadi gue ini? Kenapa jadi gue? Gak apa-apa guys, gak apa-apa, jiji. Tuh, ini kalau gue lewat, meninggoy gue. Ada di mana lagi? Mana tadi? Wah, meninggoy lagi. Jadi, oh alah. Mana lagi satu guys? Itu dia. Dah. Mari saya hidup kembali.
mau nolongin Apip malah meninggo ya temen-temen. Memang kadang-kadang hidup itu seperti itu. Mana nih teman-teman gue nih? Ini di mana ini? Oh, ya ampun, di ujung banget. Waduh, sudah dibikin 5 ya teman-teman. Luar biasa sekali. Nah, ini ada teman gue nih. Weh. Cepat. Mana nih kandang nomor 5 nih? Kandang nomor 5 mana guys? Gue dapat satu kunci kandang nomor 5 nih di ujung kah? Ya udah, gue coba deh. Oh, di sini dia guys. Oh. Oke, mantap. Oh ini. Kandang nomor 5 udah ya. Udah sip. Sekarang tinggal nyari tulang nih. Dari tadi tulang tak ada-ada ini. Ada babi. Tulang. Tulang. Kamu ada di mana? Natana di mana? Tulang. Gak tahu di mana. Kamu ada di mana? Tulang. Kamu ada di mana? Enggak ada babi di sini. Enggak ada tulang? Cuma dapat tulang gua, tapi dapat tulang gua. Oh, Piggy banyak di bawah. Piggy lemon squeezy. Wah, Apip bawa-bawa Piggy nih. Banyak banget Piggy-nya, Rek. Sumpah. Wah. Spawn terus. Si. Parah. Aku bang, kata bang. Aku ayo. Kan bang. Apalagi aku waduh. Waduh. Wah, sumpah sih baterai gua habis. Di bawah banyak banget. Udah. Pupuknya udah enggak perlu diambil, udah diambil sama udah dapat. Dah. Gitu, Kak Pip. Ya, harus ada tumbangnya ya. Ya, email dong. Email stop. Wah. Kabur. 7 nggak tuh? Aduh, ini dia nih. Udah 7 nih, guys. Apa yang terjadi sih, dia pakai ya topengnya ya? Oh iya, dia pakai topengnya guys. Ketika dia pakai topengnya dia jadi galak. Nah, bagus. Weh. Oke, nice. Nah, ketutup dia di dalam sana teman-temanku sekalian, mantap. Uhuy. Center gua hilang. Center, oh kamu di mana? Aku butuh center. Kamu ada di mana? Bagus. Saya dapat. Rame kali. Sama aja enggak sih? Oh iya, lebih cepet. Oh, dapat. Di atas dia. Waduh. Temen gua meninggoy. Ayo, kamu di mana? Tapi tulangnya? Ada tiga ini babinya. Langsung. Oh, ya udah, ayo, let's go. Tapi tulangnya sisa 2 sekarang.
Ini belum nyala ya? Belum. Tapi tunggu. Ada tiga nih. Nggak, ini gue nyalain dulu maksudnya. All in. Kalau 9 takutnya kenceng ngebut banget ya. Betul. Bentar. Wah. Misi, babi, misi. Udah ada di atas. Jangan dulu. Bensinnya udah juga. Jangan dulu, si Hats lagi nyari satu babi lagi. Masalahnya kalau gua ini mati, jatuh babinya kita cari pulang lagi. Bentar. Harus ya. Mulai sekarang sih. Aduh, ada dia. Cepat sekali. Dia. Harusnya saya maju sedikit. Ayo. Mana kalian? Mana? Minggoy, satu. Gua harus cari lima nih. Semuanya di sini. Minggoy kamu. Minggoy juga kamu. Ada di mana lagi? Ayo. Buntu kan? Satu lagi. Itu dia. Nice, hidup lagi gua. Wow, kenapa rame nih? Oh, di sini. Gua tahu. Aduh. Kita di sini loh. Yaudah, yuk kita ke sana. Harus yuk. Tulang di dalam. Gua ambil. Weh. Gua ada tulang. Wah, sumpah nyebelin banget ini. Flashlight gua mau habis, Rek. Lu keluar aja. Gua ada. Oke. Sumpah. Rek. Mana dia? Oke. Epun di mana? Sini. Pip, jangan pip, belakang gua pip. Epun di itu kali. Gua harus pergi ke penggilingan. Coba ya. Masalahnya itu tipu-tipu itu. Aduh. Ayo. Pigi. Waduh. Oh, dia enggak ngamuk. Waduh, apa yang gua lihat tadi? Guys, ada bad kid di mana? Sini. Gila, di belakang. Di dalam sini, pun. Piggy di mana ya? Piggy. Ada info Piggy di mana? Oh, nggak bisa nih. Medkit gua drop.
Gak bisa, soalnya mereka udah 9 temen-temen. Jadi udah gak bisa dikontrol itu. Kok mereka main petak umpet sama gua? Nice. Langsung meninggoy mereka semua, guys. Itu dia satu. Nice, dah. Aduh, tulangnya ada di situ. Gua enggak nemuin piginya nih, teman-teman. Mau membantu teman-teman saya, tetapi ini susah sekali. Pigi, kamu ada di mana? Di mana kamu ada, Pigi? Pigi, 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 kamu ada? Ada di mana-mana? Tuh, sekalian ada. Ambil, ambil. Nah. Tulang ada di depan freezer ya tadi. Mati siapa tuh? Nggak tahu. Aduh. Gua ambil tulang dulu. Hah? Waduh, iya. Ada di sini nggak tuh dia? Gua jerek. Aduh, oke. Jangan, jangan. Lu revive. Gua, kita butuhin lu. Nih dia, tulang. Tapi piginya di mana? Nggak tahu gua. Gua keliling ya, gua bisa ya. Harus bareng sih, Rek. Boleh. Gak tau, belum nemu. Itu Epun. Lah, selamatin Epun dulu. Pigi, kamu di mana, Pigi? Ini di sini nih. Gua cari. Lu cari tempat lain aja. Oke, kita cari Pigi, guys. Pigi. Pigi, kamu ada di mana? Tapi terakhir enggak ada ya? Enggak ada, gua enggak nemu. Ayo barengan, udah waktunya barengan. Memetiknya bawa lagi tuh. Oh, rame banget. Terakhir. Jangan-jangan di sini lagi. Ayo dong, Pigi, kamu di mana? Ambil nih. Apakah kamu di bawah? Pigi. Enggak ada Pigi di sini, guys. Takutnya piginya di sini lagi. Sabar. Apakah pigi di ruangan ini? Temen-temen gua pada meninggal satu persatu itu. Sebentar. Wah, ini susah banget sih kalau udah tinggal sedikit, guys. Ini seru banget ini. Adu mekanik ini. Oke. Sisa satu pigi doang, teman-teman, yang nggak tahu ada di mana. Thank you.
cari dulu nih. Biggie ada di sini enggak sih? Enggak ada loh, Tom. Oh, ini doang nih tulang nih. Tulang di sini ya, tulang. Loh, loh, rek rek sob rek. Iya, iya. Thank you. Nih. Iya, biar ada banyak nih. Yuk, 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 yuk. Piggy-nya belum ketemu ya? Bener-bener horror. Piggy-nya belum ketemu ya, Pip? Ah, ada yang mati lagi. Piggy-nya belum ketemu, Rek. Duh, di mana ya? Wah, si Hats mau giling dulu. Kayaknya enggak deh, Piggy-nya harusnya enggak digiling. Ayo dong, Piggy, 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 where are you, Piggy? Oh, ada di sini nih. Tuh, 9 per 10 lagi tuh. Bensin kurang 1 atas. Aduh, ada kurang 1 bensin lagi tuh. Coba di toilet kah? Kayaknya nanti piginya teman-teman. Sabar. Wah, belakang gua. Gak bisa 9. Si Hans, tidak. Kenapa harus disembilanin? Ini susah banget kalau 9. Piginya aja yang menghilang. Gue ada ide sih nanti teman-teman, si piginya itu lebih baik kalau misalnya stay di kandang ya. Kalau emang kita udah dapet. Nanti next. Aduh, itu dia satunya lagi. Ninggoy kau. Nice. Wah, kayaknya bakal gagal lagi nih teman-teman. Soalnya 9 per 10 nih. Kita belum dapat clue untuk si piginya ada di mana. Bip, gue drop medkit dulu, Bip. Udah ketemu belum, Piggy? Belum. Keluar ya. Di spot tadi udah cek. Oke, kita coba ya. Satu per satu, kita coba. Piggy, kamu di mana? Aduh, jangan ganggu saya dulu. Ini juga nih, jangan ganggu saya dulu. Saya lagi mau mencari. Aduh, ada dia sini. Ada nggak? Spawn kita. Ada tadi. Oh, ini. Oke. Oke, kita lihat guys, apakah kita bisa menang atau tidak? Oke, hidup gua. Belakang lu. Piggy-nya udah belum? Piggy-nya udah. Pegang. Piggy-nya udah belum? Belum. Ada di spawn. Piggy-nya gak stabil, guys. Nih. Iya kan, jagain. Ambil medkit. Gua jagain. Gua tembein. Dadah, ayo, gua tebein. Go. Oh, heck. Duluan. Terus, Hans, gua tebein. Let's go, Hans. Oh, no. Gimana, Pip? Terus. Maju terus, ya. Terus, Hans.
Hans terus. Bensin. Oh, belum ada bensin. Udah. Hans. Oke, kita lihat guys. Yang penting gue sudah mengorbankan diri saya. Wah, menang juga. Finally 10-10. Yes. Let's go. Tapi gue nggak ngelihat apa-apa karena gue mengorbankan diri gue di saat terakhir. Ini makin ribet ini. Oh, gantian dia, guys. I will grow stronger on his bed and come for yours next. Akhirnya. Gila. Gila. Epictos Mementos ya. Gila. Gak kepikiran. Untung Regi mati. gua langsung putar. Masih cooldown. Kill. Tadi. Ternyata di spawn loh. Tadi gua, iya. Gua malu muter-muter terus Hans, ternyata di spawn aja. Iya muter. Bener. Tapi tadi ya kalau gua lihat ya, pas babi sisa 3 lagi, kita udah nemu 3-3-nya, babinya ada. Ada, babinya ada harusnya, piginya. Tulangnya doang yang gak ada. Tulangnya ada 2 tadi terakhir. Tulangnya kelebihan malah. Tadi total terakhir. Berarti mungkin spawnnya per 2. Menurut gua kayak begitu, tulangnya akan spawnnya 2. Oh, dia ngebalance ya. Iya. Gua enggak mau harus digiling tadi emang. Makanya gua giling tadi langsung ke 8-nya. Terus Hans giling ke 9. Langsung greget dingin. Gua giling. Langsung. Oh, gila. Tapi itu emang harus ke 9 enggak sih apa emang enggak kita enggak nemu aja babinya ya? Kayaknya enggak sih. Enggak nemu aja piginya. Tapi sekarang enggak tahu ya. Gitu. Tadi gue udah bawa tulang berapa lama tuh? Kayak lari sana, lari sini. Di mana nih piginya? Bawa tulang juga. Anjir, gue teriak-teriak spawn. Gue pas bawa pigi kayak rek giling rek. Jangan dulu. Nah, gue terus gue mati. Oh, ini nightmare gimana ya? Enggak ngerti gue kalau nightmare. Enggak ngerti deh. Ini normal lah ya. Try hard banget. Iya, ini susah nih. Ada sih ini kita. Kalau mau nightmare. Cara-cara biar ngindarin babinya itu kan dia bisa nyeruduk cuy. Iya. Babinya juga spawnnya banyak banget Hans, bayangin dah itu normal spawn harus banyak itu. Puter-puter. Udah pakai perk lo gua sama apa? Epun. Iya. Tetap aja. Gak ngaruh. Saking banyaknya. Tapi Apip enak ngerasa cepat banget tadi. Iya, Apip bagus tuh. Untuk berguna ini. Cepat banget. Itu berguna. Langsung naik lo. 75% bro. Gokil. Oke deh. Waduh. Langsung nightmare nanti pakai Discord ya. Iya, betul. Enggak bisa kalau enggak Discord gak deh itu nightmare deh. Baterainya off kan? Waduh. Ini super nightmare. ini kalau nightmare sih yang paling concern baterai doang sih buat babi-babinya itu loh. Iya, baterai paling bener itu pakai ini, perk ini udah paling bener nih. Perk lu ya? Dua orang pakai perk ini sih buat iya standby-in baterai. Iya benar. Unlimited 20 detik baterai. Gokil. Betul. Lumayan lama sih itu. Lama sih. Betul. Tanya Azazel setelah stun
Gak bisa di-stun lagi. Kalau udah terakhir-terakir begitu. Kalau udah terakhir gitu, matanya jadi merah udah deh. Marah dia, marah bro. Udah pasrah deh gue. Ngikutin matanya Epun. Tapi kalau kita lihat cycle-nya dia, dia setiap bunuh orang, dia calm lagi kan. Enggak. Di periode itu kita harus udah harus ngidupin gitu. Di akhir-akhir sih udah enggak. Akhir-akhir ya, udah enggak bisa bedain mana suaranya sih sebenarnya sih. Atau suara pipa duar lah. Iya, suara meledak lah. Atapnya begitulah. Sama satu lagi yang PR, itu jejak darahnya cuy. Iya, bikin lambat. Nge-slow, nge-damage. GG kata gua. Tapi jejak darahnya enggak buat kita tahu di situ ada apa. Medkit, tulang, kecuali babi ya, langsung jalan dia. Oh, udah disiapin banget nih nightmare difficult-nya. Iya, emang dari tadi. Udah. Siap-siap gitu. 100 ribu like di Meow Off, lanjut nightmare dan baterai medkit off guys ya. Aduh. Gila. Ampun deh kalau itu deh. 100 ribu enggak tuh. Ya wes. 100 ribu like. Closing. Nah, silakan. Akhirnya teman-teman itu sekalian, gua Epun, Apip dan juga The Zoomers menyelesaikan Devour the Slaughterhouse di normal mode. Tetapi masih ada another challenge yaitu di nightmare mode. Jadi buat kalian semua yang penasaran kengeriannya seperti apa, jadi ditunggu saja di next episode ya teman-teman. Dan buat kalian semua yang penasaran dengan perspektif atau sudut pandang dari beberapa teman-teman gua, jadi jangan lupa juga untuk kunjungin channelnya mereka ya teman-teman. Oke, okay? Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Bye.